Kita kembali pusing. Berapa hari kau Nur sekarang, Nur? Dari sekarang, Nur? Kalau nak ikut sembuh, minggu lepas kita demam. Tapi sembuh, terus sembuh. Bang, kan yang mula-mula demam, saya bang. Ya. Lepas tu, sembuh. Jangkit dengan mama. Lepas mama, baru abang. Lepas tu, jangkit lagi dengan saya. Dah demam lagi, 2 minggu lah. Nak masak. Oh, jadi seminggu. Jadi seminggu lepas, jadi kau yang terjangkit duluan. Tapi demam lepas tu sehat dalam berapa hari macam tu? Dah apa awak boleh. Tapi waktu sakit pertama tu kau terasa enggak ada rasa, ada bau enggak? Tak teruk bang, yang pertama tu cuma sakit kepala lah buat. Lepas tu memang tamitan sakit kepala. Sakit kepala, lepas tu sakit cuma sendi-sendi, mabuk. Pening. Jadi tak sangka lah kalau corona lah. Tak terfikir pun lah kalau corona. Lepas tu mama pula kata dah tak ada diri bau, dah lain. Lepas tu abang pula kata dah tak ada diri bau, tak ada diri rasa, dah lain dah. Lepas tu kalau kemudian beberapa hari, saya pula tak nafas, sakit tekak. Lepas tu baru-baru ni tak ada dia bau, tak ada dia rasa. Tak ada bau, tak ada rasa, langsung hilang ya? Sabar. Oh, lagi mana Cik Mirul? Hati-hati Rul, benar, hati-hati Rul. Hati-hati benar. Gimana ya, pokoknya jaga kesehatan lah, kasihan adik tu. Aku gak tega sama adik tu aja. Tengok adiknya itu. Ya, adik bilang kan, kenapa jadi macam ini kan ya. Dia pun kalau namanya anak kecil tuh kalau time dia bawa pegang HP dia tuh lupa. Bawa apapun dia lupa, dia pikir. Tapi kalau udah HP ditaruh, dia pasti ingat lah kenapa macam ini. Tidur pun harus orang, kan. Tidur sendiri, tak ada kawan, biasa borak, kan. Jadi dia rasa sepi lah tuh. Ngomong. Ngomong, jadi sendiri dulu ya. Masih ada ini. Masalahnya ya kalau agak ajak dia borak, kalau dia tengah main telefon, akak di palau, di pulau. Iya, kalau dah megang telefon dia tu lupa. Tak salah agak orang seorang, kejap-kejap dia tak orang seorang. Sekarang main. Kamu tengah main, apa? Arko? Ada itu lah. Banyak minum air, banyak makan, lepas tu jagalah. Jaga stamina badan tu jaga. Jadi harus benar-benar fit, harus benar-benar sehat. Mana Zero? Akak tanya tadi kan apa ibu nak bangun. Kali ini dia cakap kepala lapar. Apa? Gak apa-apa lu, makan aja, gak apa-apa, makan aja. Kakak juga sama, makan juga. Iya bang, tak ada rasa ya apa. Tak apa, meskipun tak ada rasa, makan aja lah gitu. Kan lebih enak kan, makan sama apa aja kan lebih enak kan, langsung telan-telan gitu. Rasa tuh kak sendiri aja, yang penting ini kembung. Oke. Iya lah, udah pas lah. Iya. Iya, nanti tengok di YouTube, nanti pusing ke sendiri dia. Enggak, itu udah ngerti, udah besar yang
itu kita paham ngomong sakit deh, tapi ngomong dulu. Tapi ya untung juga, tapi dia besar kan, jadi dia masih ikut lah, dikasih, dibilangin dia ikut kan, kasih tahu dia ikut. Untung juga lah masihan, masih cuman ya masih ikut arahan lah dia. Tapi nggak tega juga kalau tengoknya. Jangan cepat sembuh, pokoknya kamu itu jangan itu, dan tidur terus, berolahraga, makan, minum yang banyak. Pasti syarat ini Pak Mencumil, jangan katanya. Araman. Ada konten apa itu ya? Kita ada jadi ya. Hari ya gue bagi konten nih kok. Mana makan belum, Pak? Mana makan belum, Pak? Mancang keren gila. Bang, mana aja kok, Bang? Makan.